الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Alhamdulillah, di malam yang penuh barokah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri rutinan taklim malam Jumat yang mudah-mudahan kenikmatan yang kita dapatkan di malam yang penuh barokah ini selalu kita dapatkan di kehidupan-kehidupan kita yang akan datang sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, diridhai dan diterima setiap amal ibadahnya. Amin Allahumma. Amin. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya terdapat sebuah kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang sangat istimewa khususnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun sekalipun para nabi atau para rasul lainnya. Sering kita sampaikan dan sering kita ceritakan, Nabi Musa meminta untuk dapat melihat Allah, dan itu diceritakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Yang mana beliau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dapat melihatnya. Arini anzur ilaika, perkenankan aku ya Allah untuk dapat melihatmu. Lah Nabi Musa itu tidak sekali meminta kepada Allah, beberapa permintaan yang lain pun dilakukan oleh Nabi Musa. Tapi dari beberapa permintaan dari Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tanpa didahului dengan meminta. Di antaranya melihat Allah. Nabi Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah berikan kepadaku kekuatan dapat melihatmu. Ini dalam madhab atau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang hidup di atas dunia siapapun itu tidak akan dapat melihat Allah. Beda kalau di akhirat setelah habisnya kehidupan dunia. Setelah kehidupan dunia habis,
Gak ada lagi kehidupan di akhirat, baru orang bisa melihat Allah. Nah, orang bisa melihat Allah kapan? Khususnya ketika berada di dalam surga. Lah, orang melihat Allah dalam surga ini gak sama. Ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau kita nonton bola di stadion, kalau kita ingin ngelihat dari tempat yang bawah, itu pasti karcisnya lebih mahal daripada yang di atas. Yang di bawah lebih dekat, lebih enak dalam menyaksikan, lebih menegangkan daripada yang di atas, karena yang di atas kelihatan yang di bawah tapi jauh. Lah, menonton dari kejauhan itu kurang asik, akhirnya lebih enak di TV. Lebih enak di TV kalau podo-podo adoy. Sama-sama jauhnya, sama-sama di TV. Enggak sama, tergantung tiketnya. Kalau dia belinya mahal, dia pasti melihatnya puas. Kalau yang paling murah, dia enggak akan puas. Kita melihat Allah juga gitu. Kita ini melihat Allah, kalau ibadah kita, ketaatan kita, kebaikan kita sedikit semasa kita hidup di atas dunia, maka kita melihat Allah itu dari jarak yang jauh. Kalau ketaatan kita, kebaikan kita, ibadah kita banyak, besar, itu berarti bertambah dekat tempat kita untuk melihat Allah. Dan itu adalah kenikmatan tambahan. Surga itu sudah nikmat. Lebih nikmat lagi kalau kita memandang Allah. Dan lebih nikmat lagi ketika kita memandangnya dari jarak yang dekat. Lah, sebagian ulama berkata, dekatnya kita memandang Allah atau jauhnya itu tergantung dengan berangkatnya kita Jumatan. Kalau berangkatnya kita ke Jumatan itu jauh dari naiknya khotib di atas mimbar, apalagi dari komat, berarti bertambah dekat kita memandang Allah. Tapi kalau kita berangkatnya itu khotib naik di atas mimbar, apalagi pas komat, ya berarti kita ngelihat Allah ini dari tempat yang sangat jauh. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya, tergantung berangkatnya orang ke Jumatan. Nah, makanya para sahabat dulu itu kalau Jumatan, ya, berangkatnya kapan? Berangkatnya itu sebelum subuh. Jadi sekalian sholat subuh, tidak keluar lagi kecuali setelah sholat Jumat. Ada yang sebelum subuh berangkat, keluar sebentar, pulang, balik lagi. Lah, kalau berangkatnya itu jam 8, itu sudah keumanan sing buri. Luar sudah. Ibarat kalau sekarang ini tempat yang trotoare wisan. Itu zamannya sahabat. Sehingga dikatakan pertama bid'ah terjadi dalam Islam, berangkatnya orang ke Jumatan itu telat. Ini pertama bid'ah yang terjadi. Berangkatnya orang ke Jumatan telat. Nah, sekarang masya Allah orang-orang berangkat Jumatan ini. Apa meneng sing tonggone masjid? Nah, ngenteni komat. Karena apa kali ngelangkat tok wis tutuk masjid. Kadang melbu masjid itu ambil pelayon. Komat melayu. Lari dia. Loh, melayu telat lapo melayu. Lah, kalau dari tadi kan enak tenang nyantai. Lah, melayu ndak ono enake. Mari ngono takbir. Ke wong kedelep. Enggak iso napas. Lah ini Nabi Musa mau menginginkan. Bukan Nabi Musa enggak tahu, bukan Nabi Musa enggak ngerti, tahu. Tapi namanya meminta itu kan gak ada salahnya. Permintaan Nabi Musa ini bukan permintaan yang kecil, tapi permintaan yang
besar. Dan itu mengajarkan kepada kita, kalau meminta itu jangan nanggung. Kalau minta itu jangan nanggung. Yang besar, yang gede, bila perlu sesuatu yang mustahil, tapi kita minta. Lah mintanya kepada siapa? Allah yang tidak memiliki sifat mustahil. Untuk kita mustahil, tapi untuk Allah gak mustahil. Sehingga kita minta. Nabi Musa tahu kalau itu gak akan mungkin terjadi, tapi meminta, gak ada salahnya meminta. Loh kalau dikabulkan, kalau diijabai kan nikmat. Gak diijabai, ya itu memang sudah diketahui. Kadang para nabi itu melakukan seperti itu untuk mengajarkan kepada kita. Bukan untuk mereka, tapi untuk mengajarkan kepada kita. Contohnya Nabi Musa ini mengajarkan itu. Ini permintaan yang besar. Dan Nabi Musa tahu. Tapi gak ada salahnya dalam meminta. Hari ini anduri lagi, Allah berilah aku anugerah untuk dapat memandangmu. Allah tidak menolak mentah-mentah. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita menolak seseorang itu jangan tolak mentah-mentah. Allah beberapa kali mengajarkan, bukan sekali, berkali-kali. Contohnya apa? Mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk pengemis. Wa ammas sa'ila falatanhar. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, adapun orang yang meminta-minta, satu katanya itu adalah pengemis, falatan har, jangan kamu bentak. Jadi kalau kamu tidak mau ngasih, tolaklah dengan lembut. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Sama halnya apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta, tahu kalau gak dikasih Allah menolak. Tapi Allah menolaknya dengan lembut. Nah ini mengajarkan kepada kita, kalau misalnya Allah nolak mentah-mentah, para nabi itu ridho. Seperti para aulia, seperti para sahabat, mereka ridho. Tapi kalau yang ditolak itu orang yang gak ngerti, orang yang gak paham, akhirnya apa? Kurang ajar, anak coba, belum sempurna akalnya, walaupun usianya sudah dewasa, ditolak orang tuanya mentah-mentah, akhirnya apa yang diucap untuk orang tuanya? Apa yang diperbuat anaknya kepada orang tuanya? Pasti keluar ucapan yang kotor, ucapan yang tidak layak keluar dari mulut anak untuk orang tua, sehingga apa? Melanggar anaknya, melanggar yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan apa? Wala tagullahuma uffin wala tanharhuma. Allah melarang bagi anak untuk membentak orang tuanya. Jangan menolak, jangan membantah, apalagi membentak. Itu kalau orang tua apa ya? Mentah-mentah menolak anak. Tapi coba orang tuanya tadi itu menolak anaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Akhirnya apa? Anaknya tidak melakukan kekurang ajaran kepada orang tua. Mendapatkan maksudnya, intinya menolak. Tapi yang ditolak itu menerima, tidak murka. Lah kalau para nabi ditolak sama Allah, mereka nerima. Orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, zahir batinnya, ditolak mentah-mentah mereka menerima. Kenapa? Mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang diperintahkan oleh Rasulullah apa? Warda bima qasamallahu lak, ridholah, relalah, puaslah dengan apapun yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Jadi kalaupun ditolak mentah-mentah, mereka tetap ridho. Nah ini Allah mengajarkan lagi kepada kita, tidak menolak Nabi Musa mentah-mentah, tapi Allah mengatakan lantaroni, kamu
tidak akan mungkin bisa melihat aku. Ditolak sama Allah, tapi masih dikasih angin. Seakan-akan permintaannya enggak ditolak. Dengan mengatakan apa? Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Akan tetapi lihat ke gunung. Kalau gunung itu tetap tidak berubah, kalau gunung itu diam, tidak bergerak, tidak bergoncang, maka kamu akan dapat melihat aku. Ditolak tapi masih dikasih angin. Seakan-akan ada kemungkinan bisa, padahal Allah sudah menjelaskan lantaroni. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, lan, lan ini sudah tidak akan mungkin. Gak akan mungkin sudah, gak akan mungkin. Bagaimanapun caranya bisa melihat aku. Tapi Allah masih ngasih loh. Orang kalau ditolak masih dikei angin titik-titik penolakannya, orang itu masih gak loro hati. Tapi coba tolan, enggak, ono lapor ini, mana loro hati. Boten saged temeriki, coba temeriko ya. Sama-sama tempatnya dia misalnya, satu tempat, tapi disuruh ke sana. Lu nolak, coba temeriko. Lu padahal nolak, boten saged temeriki, tapi coba temeriko. Padahal nolak kan, sama-sama nolaknya. Tapi karena ada angin, koyok-koyok di sana dikasih, maka enggak sakit hati dengan penolakan tadi itu. Lalu Allah mengatakan, walakin indur ilal jabali. Coba lihatan gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau tetap, kalau tidak bergerak, fa sawfa tarani, engkau akan dapat melihat aku. Lihat Nabi Musa dengan perintahnya Allah ke gunung. Ketika melihat ke gunung, gunung itu tidak tetap. Gunung itu bergerak dan bergoncang. Lah ketika melihat gunung itu bergerak dan bergoncang, Nabi Musa enggak kuat, enggak mampu. Kenapa? Karena bukan gunung bergerak kemudian ngelihat gunung bergerak enggak mampu, mampu aja semua orang bisa. Bedanya gunung tadi ini bergerak melihat pantulan cahayanya Allah. Jadi cahayanya Allah dilihat oleh gunung. Lah gunung tadi itu enggak mampu melihat begitu bercahayanya. Enggak mampu gunung itu bergerak. Jadi bergerak bukan karena gempa. Kalau bergerak karena gempa mungkin orang lari, enggak pingsan. Pingsan mati. Tapi ini bergerak. Kenapa? Allah bertajalli ke gunung. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika gunung, Allah bertajalli ke gunung, gunung itu bergoncang, bergerak, bergetar dengan begitu kencangnya. Enggak mampu Nabi Musa, pingsan. Ketika sadar, bertasbih subhanak, kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Meminta sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Tapi Nabi Muhammad meminta kepada Allah enggak pernah. Coba kita cari dalam hadis, kita cari dalam ayat Al-Quran, enggak pernah Nabi Muhammad meminta kepada Allah. Tapi Allah yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad memberikan tanpa meminta. Diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tanpa meminta. Allah mengundangnya. Loh, ini berarti apa? Menunjukkan keistimewaan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makhluk Allah yang lainnya, sekalipun itu para nabi dan para rasul. Mereka enggak mampu, mereka tidak bisa, tapi Nabi Muhammad bisa. Lah Nabi Muhammad kok bisa? Yang lainnya apa? Orang yang istimewa.
Beda dengan yang lain. Orang yang mulia enggak sama dengan orang yang lain, istimewa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun ketika mengantar Nabi Muhammad punya batasan. Wis tutup gini. Enggak bisa lagi menambah sekalipun satu langkah. Satu langkah enggak bisa. Tapi Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya sampai bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad pun bertemu dengan Allah ketika berada di arsy atau berada di tempat yang suci bersih. Allah kalau Nabi Musa diperintahkan untuk apa? Melepas sandalnya. Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas sandalmu. Kamu di tempat yang mulia, tempat yang istimewa. Kalau Nabi Muhammad, enggak. Pakai sandal Nabi Muhammad. Pakai sandal. Jadi istimewa dari atas sampai ke bawah. Dan semua yang terhubung dengan Nabi Muhammad mulia. Siapapun itu. Makanya kalau kita menisbatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Ada, karena nabi yang lain itu ada yang diwajibkan hanya zuhur. Tapi zuhurnya bukan 4 rakaat. Ada yang diwajibkan hanya asar, bukan 4 rakaat. Ada yang diwajibkan hanya subuh, bukan 4 rakaat, apa? 2 rakaat. Ada yang diwajibkan apa? Maghrib misalnya, bukan 3 rakaat. Diwajibkan satu macam sholat tapi rakaatnya enggak sama. Kalau kita kan enggak. Kita diwajibkan 50. Di korting ya. Di diskon, dipotong, terus ditawar, dikasih. Sehingga menjadi 5 waktu. 5 waktu itu pun secara keseluruhan, kalau nabi ini cuma wajibnya ini tok, nabi ini wajibnya ini tok, kalau kita semuanya. Semuanya tapi dipotong. Duhure tidak seperti nabi yang lain cuma 2 rakaat. Duhur asar isaknya tidak seperti nabi yang lain cuma 4 rakaat. Maghribnya cuma 3 rakaat. Loh, cuma 17 rakaat dalam satu hari satu malam. 17 rakaat 5 waktu salat dengan 5 waktu 5 nama. 5 waktu salat. Nah, waktu sholat dengan namanya itu sama. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dalam satu hari satu malam kita diperintahkan sholat. Lah sholat ini tidak diperintahkan begitu saja. Tapi sholat ini diperintahkan oleh Allah menjalankannya itu dengan syarat, rukun, adab di dalam waktunya. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Sholat itu diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan, kita jalankan dengan apa? Dengan rukun-rukunnya. Lah rukunnya sholat ini ada sebagian kitab menyebutkannya 13. Sebagian kitab menyebutkannya 17. Seperti dalam kitab Safinatun Najah atau Sulam Safina. Disebutkan rukun sholat di situ ada 17. Tapi dalam kitab yang lain ya, seperti kitab Risalatul Jami'ah, di bawahnya Safina. Safina itu ibaratnya di atasnya ya. Di bawahnya Safina itu menyebutkan 13. Tapi di atasnya Safina ya, menyebut, ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 13. Loh apa perbedaannya yang 13 dengan 17? Podo. Tapi kok jumlahnya beda? Ya, jumlahnya beda karena tumaknina yang 13 itu dijadikan satu nomor. Dijadikan satu nomor. Sedangkan yang 17 dijadikan 4 nomor. Contoh ya, contoh. Setelah ruku tumaknina. Ini yang mengatakan 17. Yang mengatakan 17 setelah ruku tumaknina.
Setelah tumaknina, iktidal. Iktidal, tumaknina. Berapa sudah dua makninya? Dua kan? Setelah itu sujud pertama, tumaknina. Sujud apa, duduk di antara dua sujud, tumaknina. Loh, empat. Empat, tumaknina ini sebut empat kali. Sedangkan yang 13 enggak, satu nomor. Ruku, kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumaknina, di semuanya ini rukun. Jadi kalau diperhatikan ini podo, enggak ada bedanya. Lalu menjalankan rukunnya, lah setiap rukun ini harus menjadi perhatian supaya sholat ini bukan hanya sekedar sembahyang. Setiap rukun dalam rukun-rukun sholat itu ada pembahasannya. Karena di dalamnya memiliki syarat-syarat yang berbeda-beda. Rukunnya sholat, yang pertama itu adalah niat. Lah niat ini kalau diterperinci ada tujuh pembahasan. Ada tujuh pembahasan. Lah tujuh pembahasan itu terdapat diantaranya syarat. Syarat niat. Lah syarat niat, syarat. Lah syaratnya niat ini ada enam atau tujuh. Loh, ini kalau tidak diketahui, dia berarti tidak menjalankan sholat dengan rukun-rukunnya. Padahal yang diwajibkan kita melaksanakan sholat itu, menunaikan sholat itu dengan menjalankan rukun-rukunnya. Lah kalau kita tidak mengetahui perincian dari setiap rukun, bagaimana kita bisa menjalankan sholat dengan rukun yang benar? Ini masih rukunnya. Masih rukunnya. Belum lagi setelah itu menjalankan bukan hanya dengan rukun-rukunnya, tapi dengan syarat-syaratnya. Lah syaratnya sholat ini, ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat. Beda, gak sama. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Orang yang wajib belum tentu sah, atau orang yang sah belum tentu wajib. Anak kecil belum balik, sah dia sholat, tapi belum wajib. Sah belum? Ada yang wajib, tapi gak sah. Wajib sholat, balik dan berakal, tapi dia haid misalnya, atau dia nifas, lu gak sah. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci dari haid dan nifas dan semisalnya. Lah kalau dia tidak suci dari haid atau nifas, maka gak sah sholatnya. Loh, ini rukunnya, syaratnya. Ini yang poin utama, yang penting. Melaksanakan sholat dari rukunnya, dari rukun kedua Islam, yaitu menjalankan, melaksanakan sholat dengan melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ditambah untuk menjadi kesempurnaan sholat, setelah kita melaksanakan rukun dan syaratnya, yaitu dengan adab-adabnya. Adab ini untuk menjadi kesempurnaan. Kalau rukun dan syarat menjadi kewajibannya, yang harus ia lakukan, yang ia harus ia jalankan. Tapi adab menjadi penyempurna untuk memperindah apa yang dia jalankan. Ya. Makan itu kita nyari apa? Kenyang. Makan itu nyari kenyang. Lah kalau kita makan nasi tok iso wareg. Tapi kenapa harus ada tahu? Kenapa harus ada tempe? Kenapa harus ada daging, sate dan semisalnya? Padahal kalau untuk kenyang, nasi kenyang. Tapi kenapa kita enggak mau makan kalau cuma nasi tok?
ada tempenya baru kita makan, ada tahunya baru kita makan, padahal nyari kenyang. Loh, itu penyempurna. Kalau kita makan tanpa itu semuanya, wareg tapi kurang indah. Waregnya dapat tapi kurang nikmat. Sama sholat. Kita sholat menjalankan rukun dan syaratnya, sholat kita sah, bisa diterima, bisa diterima. Tapi lebih akan diterima lagi, lebih nikmat lagi kalau kita menjalankan sholat itu dengan adab-adabnya. Lah terkadang adab-adab itu justru bisa menyempurnakan sholat kita. Contohnya apa? Rapatnya soft dan lurusnya. Rasulullah dulu itu mengatakan, sawu shufufakum. Selalu mengingatkan makmum Rasulullah itu. Rapatkan, luruskan, soft kalian. Untuk apa? Fa inna tasfiyatas shufuf min tamamis shalah. Meratakan, merapikan, meluruskan soft itu di antara penyempurna sholat. Sehingga Nabi itu kalau sholat itu seperti barisnya prajurit di dalam perang, sebagaimana disebutkan dalam Maulid Diba, kasufufihim fil qital. Jadi berbaris mereka seperti di perang, jadi benar-benar rapi. Tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang lebih mundur. Nah, itu juga menjadi ukuran dalam bermasyarakat. Lek sembayangi, sofi ndak roto, hubungan bermasyarakat ya kayak ngono itu. Nah, namanya coba sholat di masjid, lek sofi itu semrawut, perhatikan warga sekitar, mesti semrawut. Sing iki ambek iki kurang iki, ambek iki ya. Nah, dan itu bisa dilihat kalau tahlilan. Lek nang omahe iki, iki teko. Lek nang omahe iki ndak teko, boleh apa? Ndak seneng. Loh, kelihatan itu kenapa? Bisa kita lihat dari soft dalam sholat. Ya. Soft dalam sholat. Makanya imam itu kadang ngiling no, tapi makmumnya ndak ngereken. Lah itu kehidupan masyarakatnya seperti itu. Tapi kalau softnya rapi, rata, insya Allah kehidupan bermasyarakatnya adem ayem, akor. Apalagi sekarang, wis sofi tambah nak tepak kape wis. Oh, biyen marung bareng, melaku bareng, saiki gara-gara ijo, abang, kuning, biru, oranye, dan lain sebagainya, tukaran karepe dhewe akhirnya ndak wawu, ndak gelem nang warung bareng. Oh, nak nyopo dan yang lain sebagainya, padahal mari ngono padha nganggure. Padha nganggure kate sing dadi sapa padha nganggure pancet kok ngene. Nak mungkin sing dadi sapa ae tetep kere awak-awakane. Nak mungkin sing dadi iki terus entuk motor, sing dadi iku dadi entuk pesawat, gak mungkin. Jadi tukaran nganggur. Lek tukaran koyo padha mek tesen, enak kalah menang sing entuk duit. Iki tukaran untuk duit, tapi mari kono nyonyor. Podho nyonyori. Podho nyonyori mari kono. Lek iki untuk duit mek piro? Mari kono nyonyor mburi podho ae. Lah ini Rasulullah mengajarkan. Lah ini adabnya untuk dapat menyempurnakan. Lah karena itu kita harus meningkatkan ya pemahaman kita dalam sholat, agar sholat kita bisa sempurna dan lebih sempurna. Karena selama ini kalau kita mau perhatikan dalam diri kita masing-masing, kita ini sholat sama dengan saat kita belajar dulu. Belum ada peningkatan sampai sekarang. Belum ada peningkatan sampai sekarang. Cuma bedanya lek biyen ana guyone, lek saiki ndak ana guyone. Nah, biyen zamane sik cilik sembahyang ambek guyonan, ambek seren-seren-seren-seren. Ya. Tapi kalau sekarang ana guyone, tapi sebetulnya padha pancet. Biyen ndak khusyuk, saiki ya ndak khusyuk. Ya. Dulu ndak tadabur, tidak konsentrasi, sekarang pun tidak
tadabur. Ibu-ibu misalnya ngepik lambi, kerungu udan, kira-kira mang sembayangi lang, tetep mentadaburi yang diwocowo bingung kelambi nih, meme aneh, meme aneh. Bapak-bapak misalnya lali karena kesusu kunci sepeda kunci ini turun di kesak tengah-tengah sembayang. Pas sembayang ini kok ketepaan melbu kesak tangane lho. Lali wis. Sing diwaca mang apa lali? Bengong kuncine. Njerone atine, mudah-mudahan ndak ilang iki. Sing nemen dibatalno. Jadi kuncine. Lho ini kene nemenan. Ya. Iki nemenan ibaratnya wis ngadep ditinggal. Ini ngadep ini. Misalnya contoh kita ini sudah bersusah payah buat janjian, subhanallah sudah menghadap, sudah di depan mata, gara-gara sesuatu kita tinggalkan janjian ini, sudah berat depan ini ditinggal hanya untuk mengambil sesuatu.